Satu persatu pegawai dan tamu yang datang di kantor BPS Sumsel wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Hal itu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setiap bulannya BPS Sumsel rutin melakukan rilis dan interaksi langsung dengan sejumlah pihak. Namun ke depan hal itu dilakukan online melalui akun media sosial Instagram dan YouTube hingga waktu yang belum ditetapkan. Jadi untuk pencegahan COVID-19 ini BPS sudah berdasarkan surat edaran dari BPS RI telah melaksanakan berbagai tahapan. Yang pertama, kita ada pengukur suhu bagi pengunjung yang akan menghadiri rilis. Kemudian yang kedua juga kita menyediakan cuci tangan, karena memang selama ini untuk hand sanitizer itu masih langka. Tapi awak media tetap diperbolehkan untuk melakukan peliputan, namun sesuai SOP yang diterapkan di kantor BPS Sumsel. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.